Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan disesuaikan dengan jenisnya. Contohnya, teh yang bisa ditanam di dataran tinggi. Yang kedua, pertambangan. Kegiatan ini dilakukan masyarakat. Kegiatan berupa pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya, kerajinan anyaman. Keenam, perdagangan. Kegiatan ini dibedakan menjadi pedagang kecil, pedagang besar. Untuk pedagang kecil, menjual barang eceran seperti di warung-warung, dan pedagang besar biasanya menjual barang dengan jumlah banyak. Biasanya bisa dijual dengan grosir atau biasanya langsung dari pabrik. Ketujuh, jasa. Usaha jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya,
Jenis pekerjaan, petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Selanjutnya adalah pantai. Di daerah pantai itu biasanya adalah nelayan, petani garam, dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Contohnya, orang yang bekerja menjahit pakaian itu adalah seperti maksud dari produksi. Dan artinya untuk menjahit. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi ini tidak sering kita lakukan. Setelah diproduksi barang-barang, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Pada kegiatan barang-barang, konsumsi adalah konsumsi yang sering kita lakukan. Kita memakai baju, makan, itu adalah kita mengkonsumsi. Orang yang memakai atau menghabiskan barang disebut konsumen. Jadi, jika kita sesudah membeli barang, lalu kita memakai atau memakan, menghabiskan, berarti kita itu adalah namanya konsumen. Ini contohnya. Ada gambar anak yang sedang makan. Berarti dia melakukan menghabiskan barang atau menghabiskan makanan. Seperti itu. Oke semuanya, perhatikan kegiatan ekonomi di bawah ini. Ini adalah kegiatan ekonomi tentang penangkapan ikan. Untuk nomor 1, nelayan menangkap ikan, itu berarti kegiatan ekonomi produksi. Karena yang menangkap ikan adalah nelayan. Untuk kegiatan nomor 2, distribusi karena ikan disalurkan